Hai teman-teman, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat ya. Bertemu lagi dengan Bu Yani, Selasa 13 Oktober 2020. Bahasa Indonesia minggu ini mengenal kata dengan awalan me ditambah em menjadi mem pada satu kata yang berarti. Apakah sudah siap teman-teman? Pada gambar pertama, ada seorang anak sedang membaca. Me ditambah em, mem, baca, membaca. Gambar kedua, seorang anak sedang membawa ember berisi air. Me ditambah em, mem, bawa, membawa. Lalu, gambar ketiga, ada seorang anak yang sedang membisiki temannya. Me ditambah em, mem, bisiki, membisiki. Gambar terakhir, gambar keempat, ada seorang anak sedang memberi hadiah kepada temannya. Me ditambah em, mem, beri, memberi. Yuk, sekarang kita kerjakan worksheet-nya. Jangan lupa tulis nama dan tanggal pada kotak yang sudah disediakan ya. Mari kita perhatikan. Me ditambah em sama dengan mem. Jadi teman-teman tinggal menambahkan suku kata mem pada gambar-gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah kata yang berarti. Oke teman-teman, selamat mengerjakan worksheet. Sampai ketemu lagi, tetap semangat ya.